Berkartu, kali ini saya lagi berada di Bulakan Taman Jagirang. Yang mana Bulakan Taman Jagirang itu sebuah mata air atau pemandian untuk liburan kecil yang ada di apa tempat liburan yang kecil yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Dan dari Kampung Taman Jagirang, perjalanan menuju Bulakan tersebut mencapai jarak tempuh 1 jam kurang dari perkampungan. Dan kali ini saya bersama teman-teman alumni SMP Dua Sumur. Dan ikuti terus perjalanan kali ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Terima kasih. Suasana hutannya masih asri banget guys. Pokoknya buat kalian yang mau berkunjung ke sini wajib pakai tour guide atau guide lokal ya. Dan saya sarankan juga jangan sekali-kali pakai high heel karena dikarenakan bebatuannya sangat licin banget. Jadi kalau mau sahabat mau berkunjung ke sini minimalnya pakai sandal outdoor atau sepatu. Nah, kayak gitu tuh. Pokoknya mantep lah. Harus dikunjungi. Gini nih, kalau bawa ibu-ibu pengennya selfie mulu nih. Hei, doyan selfie-selfie. Oke guys, kali ini saya udah sampai di Bulakan Taman Jagirang, yang mana sekilas itu tempatnya kayak pemandian Cihunjuran Paneglang tuh. Keren banget tempatnya, bening banget airnya tuh.
selfie. Bener-bener keren guys tempat itu, masih asri banget boy. Tuh kan bener kan, sepintas kayak kebandian cium. Keren. Dan airnya juga sangat bening. Kita coba buka. Serius, airnya bening banget ya, keren, bening banget ya airnya. Lanjut ya kamu ya. Gimana rasanya, Ang? Mantap guys. Mantap ya. Explore the mountain. Terus selain buang sampah sembarangan, jangan buang mantan. Jangan buang mantan ya. Iya, buang mantan ya. Ya. Ikannya banyak guys. Untuk device main ini enak. Hello guys, hello, hello, hello. Jangan lupa datang ke Bulakan. Oke, jangan lupa di subscribe ya. Like, Bro Kibo. Follow. Manis. Siap, mantap.